Pertama yang diwajibkan kepada manusia adalah mengenal Allah dengan seyakin-yakinnya.
sebelum ada perintah ibadah, sebelum ada perintah yang lain, kewajiban pertama kita mengenal Allah dengan seyakin-yakinnya. Maksudnya seyakin-yakinnya itu pakai dalil, bukan yang penting yakin, bukan, harus pakai dalil, karena yang bisa mendukung keyakinan adalah bukti. Maka diperintahkan kita untuk mengenal Allah disertai dengan bukti-buktinya. Apa bukti yang menguatkan bahwa Allah itu adalah Tuhan? Bukti yang menguatkan bahwa Allah itu Tuhan adalah sifat-sifat Allah. Kemarin sudah kita bicarakan, kita harus mengenal dari arah sifat yang wajib bagi Allah, yang mustahil bagi Allah, dan yang jaiz bagi Allah. Maka apabila kita mengenal tiga sifat-sifat ini, tiga macam sifat ini, maka kita akan mengenal Allah. Begitu pula mengenal kepada para nabi alaihi wassalatu wassalam. Siapa yang mengenal yang wajib, yang mustahil, dan yang jaiz bagi nabi, maka dia akan mengenali kenabian. Dia enggak akan salah mana yang nabi, mana yang bukan nabi. Enggak akan menuduh Ghulam Ahmad sebagai nabi, enggak akan menuduh Ahmad Musaddiq sebagai, kenapa? Karena kenal sifat nabi, bukan fisiknya, bukan, tapi sifat yang menjadi bagian dari seorang rasul. Kalau kita kenal ini, walaupun kita enggak berjumpa dengan fisiknya, kita akan punya keyakinan bahwa dia betul-betul utusan Allah. Jadi yang dipentingkan sekarang adalah mengenali wajib, sifat yang wajib, yang mustahil, dan yang jaiz bagi Allah dan para rasul. Maka itu yang membawa kita kepada keyakinan. Jadi mengenal Allah tidak bisa dengan namanya. Nah, kita ingatkan kembali, nama Allah tidak bisa menjadi jalan untuk mengenal Allah. Dalam Al-Quran dikatakan, walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Dan bagi Allah itu ada nama-nama yang baik, maka panggillah Allah dengan nama-nama tersebut. Jadi nama-nama Allah itu untuk mengundang Allah, memanggil Allah. Terima kasih. Sini aja. Jadi nama-nama itu untuk mengundang Allah, memanggil Allah. Kalau kita berdoa, ya Allah, ya Karim, ya Arhamar Rahimin, ya Fattah, ya Razzaq, ya. Nama apa yang sering kita panggil? Yang sering kita panggil nama apa? Ya Razzaq, ya Razzaq, ya. Sering. Sering. Ya Razzaq sama Ya Mughni. Ya Razzaq, Ya Mughni. Ustaz Mughni diundang-undang. Jadi nama Allah itu bukan untuk mengenal Allah, enggak bisa. Coba saya tunjukkan begini. Kalau saya punya kawan, namanya Jokowi. Itu kira-kira kalau kamu saya kenalkan sama dia tapi enggak pernah jumpa sama orangnya, bisa enggak bayangin orangnya? Pasti kurus atau pasti gemuk, atau pasti tinggi, atau bisa? Ya enggak bisa, karena nama itu tidak bisa mengantarkan kita untuk mengenal kepada Allah. Jadi kalau mau kenal kepada Jokowi gimana? Ya tanya sifat-sifatnya apa dia, maka kita akan kenal. Maka ketika Nabi Muhammad SAW menjelaskan tentang
Allah, maka kata orang-orang Arab, siflana rabbuka. Wahai Muhammad, sifatkan kepada kami Tuhan kamu. Seperti apa Tuhan kamu? Bukan hanya mengenalkan nama-namanya. Kalau nama-nama Tuhan, mereka sudah kenal, ada Latta, Uzza, Manal, Hubal. Mereka punya nama-nama. Mereka butuh siflana rabbuka. Sifatkan kepada kami Tuhanmu. Maka Nabi kenalkan qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu Nabi mensifatkan sifat-sifat Allah. Sehingga orang Arab tahu, oh yang begitu Tuhan kamu Muhammad. Lah, begitu pula kita. Kita tidak bisa mengenal Allah dengan nama-namanya. Maka ulama menuntun kita mengenali Allah dari arah sifat-sifat Allah dan sifat-sifat para Rasul alaihimussalatu wassalam. Maka hari ini kita akan masuk mengenali. Sebelum mulai masuk mengenal sifat Allah, kita akan mengenal dulu apa itu yang namanya wajib, apa itu yang namanya mustahil, dan apa itu yang namanya jaiz. Ya. Karena nanti di kitab ini yang akan kita bicarakan cuma tiga hukum tadi, wajib, mustahil, jaiz. Kalau ilmu fikih satu kitab isinya akan membahas wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. Itu ilmu fikih yang akan dibahas semua seputar lima hukum tersebut. Tapi kita akan mengkaji sifat-sifat Allah dan sifat-sifat Rasul dari arah tiga hukum: wajib, mustahil, jaiz. Pernah dengar nggak sebelumnya? Pernah dengar enggak wajib, mustahil? Pernah? Dengar doang? Ngerti kagak? Wajib, mustahil, mustahil, jaiz. Ja. Nah, jaiz. Wajib pengertiannya adalah sebuah perkara yang tidak pernah tiada, ya, betul. Sebuah perkara yang tidak pernah tiada dari perkara yang lain. Udah, satu dulu. Wajib adalah sebuah perkara yang tidak pernah tiada. Jadi sesuatu yang tidak pernah tiada menurut hukum dalam ilmu akidah, menurut pemikiran kita, itu dihukumi namanya perkara wajib. Jadi kita harus bisa membedakan antara wajib menurut ilmu fikih dan wajib menurut ilmu tauhid. Kalau wajib menurut ilmu fikih artinya apa? Dikerjakan dapat
pahala, ditinggalkan dapat dosa. Itu wajib menurut ilmu fikih. Nah, sekarang kita mau mengkaji wajib menurut ilmu tauhid, yaitu sesuatu yang tidak pernah tiada dari sesuatu yang lain. Artinya mau mengkaitkan keberadaan sesuatu atau gandengan sesuatu dengan sesuatu yang lain yang kaitannya itu sama sekali tidak pernah terpisah. Dia selalu terkait untuk selama-lamanya, enggak pernah akan terpisah. Maka sesuatu yang demikian, kata akal, namanya perkara wajib. Contoh seperti ada bagi Allah, keberadaan Allah hukumnya apa? Wajib. Allah, adanya Allah tidak pernah tiada. Sesuatu yang tidak pernah tiada dikatakan oleh akal namanya wajib. Allah melihat, hukumnya apa? Wajib. Artinya sifat melihat itu tidak pernah hilang dari dirinya Allah. Maka sifat yang tidak pernah hilang pada dirinya sesuatu dikatakan itu perkara yang wajib. Allah mendengar, hukumnya apa? Wajib. Allah berilmu, hukumnya apa? Wajib. Allah hidup, hukumnya apa? Wajib. Karena kalau Allah tidak mempunyai sifat ini, maka Allah akan mempunyai sifat sebaliknya. Kalau sesuatu itu tidak hidup, maka dikatakan apa? Apa? Mati. Qaid. Kalau sesuatu tidak melihat, dikatakan apa? Buta. Kalau sesuatu tidak mendengar, dikatakan apa? Tuli. Maka apabila Allah tidak wajib melihat, berarti boleh saja buta. Kalau Allah tidak wajib mendengar, berarti boleh saja tuli. Jadi sifat mendengar tidak pernah tiada dari dirinya Allah. Sifat melihat tidak pernah tiada dari dirinya Allah. Maka perkara yang tidak pernah tiada dari dirinya sesuatu, maka perkara itu dikatakan perkara wajib. Maka yang akan kita kaji nanti, sifat wajib bagi Allah jumlahnya ada berapa? 20. 20 ini semuanya wajib. 20 ini semuanya tidak pernah tiada dari dirinya Allah. Makanya kalau anak-anak kita sering ngapalin wujud, kidam, bako, itu baru kenal nama-nama sifat. Belum kenal hukumnya sifat itu bagi Allah. Nah, tugasnya orang yang sudah dewasa, yang sudah balig, apalagi sudah putih semua rambutnya. Tugasnya orang yang sudah balig bukan lagi menghafalkan nama-nama Allah. Kalau dulu masih kecil cuma ngapalin Allah wujud kidam bakok, apal? Apal enggak? Oh, apal sampai hampir lupa, Beb. Tanggeng apalnya sampai hampir lupa. Lah tugasnya orang yang sudah dewasa, sudah balig, bukan menghafalkan lagi, tapi mengerti
hukumnya. Seperti waktu kecil kita disuruh sholat, sholat terawih ikut, Jumatan ikut, pokoknya kalau Jumatan kasih duit 2.000 berangkat aja. Ya, suruh ngaji ikut, suruh. Tapi setelah gede baru tahu, oh sholat terawih itu ternyata hukumnya sunnah. Sholat Jumatan hukumnya wajib. Nah kita tahu setelah dewasa hukumnya, hingga tahu oh ternyata kalau sholat terawih ini kalau ditinggalkan nggak berdosa, kalau sholat Jumatan ditinggalkan berdosa. Nah kita tahu hukumnya. Nah begitu pula sifat-sifat Allah. Setelah kita dewasa, kita disuruh ngerti tentang hukumnya sifat-sifat Allah. Maka yang 20 itu hukumnya apa? Wajib. Apa artinya wajib? Bukan Allah dapat pahala, bukan. Allah wajib, Allah dapat pahala. Allah wajib mempunyai, Allah wajib bersifat dengan sifat 20. Pengertiannya, sifat 20 ini tidak pernah tiada dari dirinya Allah. Contoh lagi yang lain, yang wajib pada Nabi apa? Apa sifat yang wajib pada Nabi? Nabi wajib siddiq, amanah, fatonah. Ini semua sifat-sifat yang wajib pada Nabi. Artinya apa? Semua Nabi tidak pernah ditemukan bohongnya. Selama ada nabinya, selama itu pula tidak akan dijumpai dia berkata bohong. Artinya berarti wajib benar. Selama ada nabinya, tidak pernah dijumpai nabi itu bohong. Itu namanya sifat itu wajib pada nabi. Nah kalau seorang nabi tinggi, wajib enggak? Seorang nabi gendut, wajib enggak? Seorang nabi keriting rambutnya, wajib enggak? Jadi ada sifat yang wajib. Sifat itu tidak pernah terpisah dari nabi. Artinya semua nabi punya sifat itu. Yang kamu sering katakan la nufarriqu baina ahadin mir rasulih wa qalu sami'na wa ata'na la nufarriqu baina ahadin mir rasulih. Kami tidak pernah membeda-bedakan nabi yang satu dengan nabi yang lain. Artinya apa? Sifat yang jadi sifat pokok mereka sama. Apa? Siddiq, tabligh, amanah, fatonah. Ini sifat yang pokok namanya, sifat yang wajib, sifat yang tidak pernah terpisah dari dirinya nabi. Yang wajib bagi Allah kita sudah tahu, yang wajib bagi Rasul sudah tahu. Sekarang yang wajib bagi kita apa coba? Sifat apa yang tidak pernah terpisah dari makhluk? Semua makhluk punya sifat yang sama. Apa? Meja nggak makan, lu makan aja urusannya. Apa? Matahari, malaikat, setan, jin, dedemit, tuyul, kuntilanak, suster ngesot, semua sama. Mau hewan, mau kucing, mau pohon, mau batu, semua sifatnya sama. Apa? Bertempat. Itu sifat yang wajib
bagi benda, bagi perkara yang diciptakan wujudnya oleh Allah, sifat yang wajib adalah bertempat. Mau itu malaikat, mau itu jin, mau itu kuntilanak, mau itu rasul, mau itu siapa saja yang Allah ciptakan wujud di dunia ini, maka dia pasti bertempat. Jadi kalau kamu diajak ngomong sama kawan kamu, umpamanya tadi saya melihat pohon besar, pohonnya di mana ya, tanya enggak? Terus dijawab sama kawan kamu enggak di mana-mana, gimana? Mungkin saya lihat pohon besar di mana, dijawabnya enggak di mana-mana. Mungkin enggak? Jadi akal kamu waras. Hah? Kalau kamu percaya, pegang jidat kamu. Kenapa? Anak kecil saja tahu. Kalau kamu yang gede enggak tahu, sableng berarti kamu. Apa buktinya? Coba. Anak kamu panggil, "Nak, tolong ambilin kacamata Bapak." Tanyanya apa dia? "Di mana, Pak?" Anak kecil tahu, setiap benda pasti punya tempat. Entah di atas, entah di bawah, entah di dalam, entah, pasti punya tempat. Nah, kenalnya kita pada sifat wajib ini pada diri kita akan membedakan antara kita mengenal Allah. Maka kalau ada yang mengatakan Allah bertempat di atas, berarti sama dengan makhluk, begitu maksudnya. Kenapa? Bertempat itu sifat yang wajib bagi makhluk, bukan bagi Allah. Kenapa? Allah itu yang menciptakan tempat. Allah itu ada sebelum tempat itu ada. Jadi Allah tidak butuh tempat. Kalau ada yang ngomong Allah tempatnya di atas, maka pasti dia enggak kenal Allah. Pasti dia enggak kenal sifat yang wajib bagi Allah, dan dia enggak kenal sifat yang wajib bagi dirinya sendiri. Nyambung enggak nih? Jadi yang wajib pertama bagi makhluk apa? Bertempat. Semua makhluk, kamu cari makhluk di mana saja, di ujung mana saja, pasti punya tempat. Nyambung. Yang kedua, sifat yang wajib bagi makhluk yang lain apa coba? Mikir coba. Makhluk? Hah? Wajib itu tidak pernah terpisah. Kalau fana itu pernah terpisah. Sekarang kamu fana enggak? Sekarang wujud apa fana? Wujud. Fana itu kalau wujud kita yang sekarang sudah enggak ada, namanya fana. Jadi fana bagi kita hukumnya apa? Jais. Nanti kita akan bicara tuh, bukan wajib. Wajib itu yang enggak pernah terpisah, yang selalu ada pada diri kita dan ada pada semua makhluk. Namanya perkara yang wajib. Apa contohnya lagi? Iya. Baru. Wajib baru. Baru itu apa? Hah? Baru. Baru itu apa? Baru itu perkara yang tadinya enggak ada, terus jadi ada, namanya baru.
Ini bahasa baru ini jangan disamakan dengan bahasa barunya anak kecil. Kalau bahasa barunya anak kecil, yang dari toko namanya baru, yang masih disegel namanya baru, yang sudah buka segel second, ngerti dia namanya ya. Jadi kalau baru itu yang masih segel itu baru menurut kebiasaan, bukan baru menurut ilmu tauhid. Baru kata ilmu tauhid itu segala apapun yang tadinya enggak ada terus muncul jadi ada namanya baru. Nah, seluruh alam ini semuanya baru. Enggak ada yang enggak baru, enggak ada. Mau di langit, mau di bumi, semuanya baru. Kenapa? Karena semuanya diciptakan oleh Allah. Allah menciptakan semuanya dari tadinya enggak ada, dimunculkan jadi ada oleh Allah. Maka adanya kita namanya baru. Jadi secara ilmu tauhid, namanya ilmu hakikat, secara hakikat baju yang saya pakai ini baju lama atau baju baru? Baru. Istri kamu di rumah istri baru atau istri lama? Baru. Jadi kamu pulang nanti ngomong, alhamdulillah ma, saya ngaji sekarang punya istri baru. Ya. Lah ya kan baru. Artinya diciptakan oleh, enggak kenal bahasa lama, enggak kenal adanya baru. Ya diam-diam aja, jangan kenceng-kenceng ngomongnya, biar enggak kaget. Makanya istrinya diajak ngaji biar ngerti yang namanya baru. Kamu pulang ke rumah nanti ngomong di masjid ngajinya, ini ada pengajian. Terus apalagi sifat yang wajib pada kita? Gerak, diam. Seluruh makhluk, mau langit, mau bumi, mau malaikat, mau cacing, mau corona sekalian, pasti kalau enggak gerak, diam. Karena gerak diam itu pindah dari satu tempat, pindah ke tempat lain, namanya apa? Gerak. Kalau diam, dia menetap di suatu tempat dalam beberapa waktu, namanya diam. Nah, gerak diam ini sifatnya makhluk. Maka kalau ada yang mengatakan Allah bergerak, maka dia enggak kenal Allah. Di Quran dikatakan, di Quran Allah sepertiga malam turun dari langit. Kalau turun berarti ngapain? Bergerak dari satu tempat ke tempat yang itu sifat makhluk. Bergerak itu sifat makhluk, dari tempat yang satu pindah ke tempat yang itu sifatnya makhluk. Bagaimana Allah mau disifati seperti itu? Tapi ini Quran, walaupun itu Quran, sesuatu yang ada dalam Quran, dalam hadis yang sifatnya menyerupai sifat makhluk, maka harus ditakwil. Gak boleh diterima mentah-mentah, gak boleh. Maka hati-hati sama Wahabi yang mengatakan siapa yang tidak mengimani Allah turun, maka dia kafir. Kita sebaliknya, siapa yang mengimani Allah turun, kafir dia. Kenapa? Dia mengingkari ayat laisa kamitslihi syai'un. Dia mengingkari ayat lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan. Gimana coba? Allah turun, nanti hampir pagi naik lagi. Lu kira hansip keliling? Hah? Ada lagi, waja'a rabbuka wal malaku soffan soffa. Dan datanglah Tuhanmu
Tuhan datang kuceluk kuceluk kuceluk. Gimana pikirannya coba? Ini ayat Quran, walaupun ayat Quran. Terus gimana ngertiinnya? Waja'a, datang itu jangan menjadi sifat Allah. Datang itu sifatkan kepada perbuatan Allah, dan Allah mendatangkan rahmatnya. Begitu dong. Bukan Allahnya datang kuceluk kuceluk kuceluk. Lu kira Allah datang dan malaikat berbaris-baris. Kayak siapa? Kayak Satpol PP dong, upacara bendera. Yang lain sudah kumpul, terus pemimpin upacara baru datang kuceluk kuceluk kuceluk. Enggak begitu. Terus kalau Allah turun dari langit artinya apa? Allah menurunkan malaikat. Jokowi turun tangan, tangannya turun. Jangan begitu dong. Itu namanya kalimat mutasyabihat. Di Quran banyak kalimat mutasyabihat, yang mana semua kalimat itu menyerupai dengan sifat-sifat makhluk. Seperti apa? Yadullah fauqa aydihim. Tangan Allah di atas tangan-tangannya manusia. Berarti tangan Allah apa itu? Tangan begini. Kafir siapa yang mengimani Allah punya tangan seperti tangannya kita, hukumnya kafir. Artinya dia mengingkari laisa kamitslihi syai'. Ini pokok panduan kita. Kalau kamu enggak ngaji akidah ini, kamu jadi Wahabi beneran. Kenapa? Mereka mengajak kita kembali pada Quran dan hadis tanpa takwil. Enggak boleh mentakwil. Kenapa? Quran sudah jelas, enggak perlu takwil-takwil. Gimana enggak ditakwil? Banyak kalimat yang menyerupai sifat-sifat makhluk di situ. Dan Qurannya sendiri ngomong ada ayat yang mutasyabihat dan ada ayat yang muhkamat. Ya begitu. Ayat muhkamat, ayat yang enggak perlu ditakwil, kayak apa contohnya? La taqrabu zina. Enggak perlu ditakwil, zina itu apa ya? Ini enggak usah zina ya, hubungan laki-laki perempuan itu memang begitu. Enggak usah ditakwil-takwil lagi. Kalimatnya jelas begitu loh. Namanya ayat muhkamat. Lah, kalau ayat yang enggak jelas maknanya artinya bias. Bias itu punya beberapa makna, berarti ayat itu namanya mutasyabihat, harus ditakwil. Maka yang bisa mengenal, yang bisa mentakwil siapa? Yang kenal sifat-sifat Allah, yang ngerti mana yang wajib bagi Allah, mana yang mustahil bagi Allah, dan mana yang jais, dia akan bisa mentakwil. Kalau enggak bagaimana? Enggak bisa. Allah punya mata, Allah punya wajah. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali, dan kekalah wajah Tuhanmu. Wajah gitu ini. Bagaimana coba ngertiinnya wajah? Maka jangan pegang-pegang terjemahan Al-Qur'an sebelum ngaji tauhid, jangan. Jangan pegang-pegang Qur'an yang ada artinya sebelum ngaji tauhid, jangan. Kamu pasti kesasar, itu pasti hukumnya. Artinya kamu pasti akan mensifati Allah dengan sifat yang melenceng dari hak-haknya Allah Subhanahu wa taala. Ini sifat yang pertama, namanya sifat wajib bagi Allah. Jadi kalau kita ngerti, berarti ada yang wajib bagi Allah, ada yang wajib bagi para nabi, ada yang wajib bagi makhluk seluruhnya. Kalau kamu kenal tiga itu, kamu bisa membedakan yang satu dengan yang lain. Hingga ayat yang namanya man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang kenal dirinya, maka dia akan kenal Tuhannya. Kenal diri bagaimana? Ya tadi, kenal yang wajib bagi saya apa, yang mustahil bagi saya apa, yang jais bagi saya apa. Itu kenal diri namanya. Bukan kenal diri itu telanjang di depan kaca kamu lihatin. Itu
bukan kenal diri itu namanya. Kenal diri itu tafakur. Mengenali apa yang diciptakan Allah yang pasti pada diri dan semua makhluk. Oh, yang pertama bertempat, gitu. Yang kedua baru. Yang ketiga gerak diam. Itu pasti sudah. Nanti kalau mau kita bahas lagi masih panjang, apa terkena waktu, terkena arah. Pasti ada arahnya. Maka enggak boleh kita ngomong Allah ada di atas, enggak boleh. Yang punya arah itu hanya makhluk. Kenapa? Karena dia diciptakan bertempat dan saling bertetangga. Maka ini menjadi arah bagi yang lain. Ini depannya ini belakangnya ini sampingnya ini. Itu bagi makhluk, enggak boleh bagi Allah. Allah ada di atas. Siapa yang ngomong Allah di atas? Nabi enggak pernah ngomong Allah di atas. Malah diharamkan bagi Nabi berkata empat-empat. Allah di mana? Allah bagaimana? Allah ada berapa? Allah kapan adanya? Dilarang bagi Nabi ngomong begitu. Jadi jangan sampai kita mensifati Allah dengan sifat-sifat makhluk. Nah, caranya gimana biar enggak disifati, Bib? Ya kenali mana sifat makhluk, mana sifat Tuhan. Hingga kamu enggak kayak orang-orang lain. Semua agama di dunia, kamu tanya agama mana saja di dunia, semua meyakini Tuhannya punya tempat. Coba orang Kristen meyakini Tuhannya di nirwana, di surga. Orang Buddha meyakini Tuhannya di nirwana. Orang-orang Hindu meyakini Tuhannya di kayangan. Semuanya meyakini Tuhannya punya tempat. Kenapa? Karena akal dasar manusia mengatakan setiap benda pasti punya tempat. Itu kan benda, sifatnya makhluk, bukan sifat Allah. Bagaimana kita menyamakan sifat makhluk dengan sifat Allah? Di sini gunanya akal dewasa kita berpikir, oh, yang punya tempat itu makhluk. Kenapa? Karena tempatnya diciptakan sama Allah. Nah, Allah itu ada sebelum tempat itu ada. Hingga Allah tidak butuh tempat. Begitu loh. Coba kamu cek. Hanya agama kita yang meyakini Tuhan kita tidak butuh tempat. Maka yang lainnya mereka mendohirkan Tuhan mereka. Ada yang pentung, ada yang bentuknya ini, ada yang ditaruh di suatu tempat, ada yang semuanya. Kenapa? Karena pikiran dasar mereka mengatakan pasti punya tempat. Ini pikiran yang salah. Lah kalau Tuhan enggak punya tempat, berarti Tuhan di mana-mana, Bib. Lebih salah lagi. Di mana-mana banyak dong berarti. Lo kira sampah di mana-mana, kececeran. Hah? Tuhan di mana-mana. Ngaji, makanya ngaji biar enggak salah ngomong tentang sifat Allah. Jangan tiru-tiru artis, terserah yang di atas. Ada. Ada begitu. Yang di atas siapa? Cicak. Monyet yang di atas. Ini kalimatnya harus hati-hati, jangan sampai salah mensifati Allah Subhanahu wa taala. Ini yang wajib. Yang kedua, sebuah perkara yang tidak pernah ada. Kalau tadi yang wajib, perkara yang tidak pernah tiada.
Kalau mustahil tidak pernah ada. Jaiz sekalian. Sebuah perkara yang bisa menerima ada dan bisa menerima tiada. Menerima ada dan atau tiada atau tiada. Secara bergantian, sini bawahnya. Mustahil perkara yang tidak pernah ada. Jadi sesuatu yang tidak pernah ada itu namanya mustahil. Kayak contohnya apa? Allah mati. Hukumnya apa? Allah buta. Hukumnya apa? Allah tuli. Hukumnya apa? Sifat mustahil bagi Allah ada berapa? Ada 20. Kalau yang wajibnya 20, maka yang mustahilnya 20. Jadi yang 20 itu semuanya tidak pernah ada pada dirinya Allah. Namanya sifat mustahil. Sifat mustahil pada Nabi contohnya apa? Nabi bohong, Nabi bodoh, Nabi bingung. Nabi bingung. Dia pembawa petunjuk, dia pemberi petunjuk, kok dia bingung bagaimana? Masa ada peta bingung, ada kompas bingung ada. Yang bingung kamu yang baca kompas bingung ini kemana? Kompasnya nggak pernah bingung, masa ada kompas ini? Makanya kita sering dengar ada cerita Nabi Musa ketika membawa Bani Israel dari kejaran Fir'aun, dia bingung mau kemana. Itu kiai gila yang cerita itu, geblek kiainya. Nabi Musa kok bingung? Kepepet ke pinggir laut, Nabi Musa bingung. Ada Nabi bingung, ya Allah. Ini mesti gak kenal Nabi dia, mesti udah. Nabi itu layantiku anil hawa. Nabi itu apapun yang dikerjakan wahyu dari Allah. Maka akan kemana dia jalan, akan kemana dia gerak, itu wahyu dari Allah. Bingung bagaimana sih Nabi kok bingung? Nabi bodoh, Nabi lupa. Ini bukan sifat Nabi, itu sifat yang mustahil bagi Nabi. Tidak pernah ada pada dirinya Nabi. Begitu. Sifat yang mustahil pada kita apa contohnya? Tidak bertempat. Ada ciptaan Allah, ada makhluknya Allah yang tidak bertempat. Gak ada. Semua yang diciptakan Allah pasti punya tempat. Semua yang diciptakan Allah pasti baru. Semua yang diciptakan Allah pasti kalau enggak gerak, diam. Coba carikan satu benda yang tidak gerak dan tidak diam. Coba.
Kalau kamu nemu kitab ini, kita bakar bareng-bareng. Berarti salah kitabnya. Hah? Pernah nemu? Ada benda tidak gerak, tidak diam. Ada. Ini buat PR lah, kelamaan mikirnya. Hah? Kalau ada, kita batalkan kitab ini bersama-sama. Ternyata ada lebih benda tapi enggak gerak dan enggak diam. Yang tidak gerak tidak diam ya hanya Allah. Kenapa? Karena dia bukan benda. Kalau kita ciptaan Allah namanya benda, benda cair, benda padat, benda gas, benda. Allah bukan benda, maka Allah tidak butuh pada tempat. Maka jangan pernah kita menganggap Allah di atas. Lah kalau kita doakan ke atas, masa ke bawah gini doa lu gimana sih? Doanya begini pantasnya dong. Kenapa? Qiblatu doa lis sama wa qiblatu sholat lil Ka'bah. Begitu dong. Kiblatnya, perintahnya kalau doa suruh ngadep atas, bukan Tuhan di atas. Kalau kamu Tuhan di atas, keder nih, coba. Bumi bundar kan? Bundar. Kalau kamu di sini doa ngadep atas, Tuhan di mana? Di atas. Kalau kamu di bawah doa ngadep atas kemana? Ke bawah. Tuhannya kemana berarti? Yang di sini doa kemana? Ke sana Tuhannya. Berarti Tuhan kemana ngadepnya itu? Hanya kiblatnya saja. Hadapkan tangan kamu ke langit. Yang di sini ya ngadep ke langit. Di sini ya ke langit. Di sini ya ke langit. Di sini ya ke langit. Kenapa bumi itu bundar? Semuanya ngadep ke langit. Bukan Tuhannya di langit. Kalau Tuhan di langit, langit yang mana? Langit yang sini? Apa yang di sini? Pikirannya yang normal dong. Jangan sowak begitu. Tuhan turun sepertiga malam. Coba pikir nih, ini bumi bundar sepertiga malam. Sekarang di mana? Marunda. Sepertiga malam. Baru mau pagi di sini sepertiga malam. Gak naik-naik dong. Ntar di sini mau pagi, sini sepertiga malam. Lah naiknya kapan terus? Nanti muter-muter aja di sini Tuhan. Gimana pikirannya? Ya cerita William turun siapa? Malaikatnya Allah, malaikat rahmat, malaikat pencatat begitu. Allah turunkan. Ya, jadi yang mustahil itu ada benda tidak bertempat, ada benda tidak gerak dan diam, itu yang mustahil. Kemudian yang jaiz. Bisa ada, bisa tiada. Yang jaiz bagi Allah hanya satu. Allah juga punya perkara yang jaiz. Yang wajib ada 20, yang mustahil 20, yang jaiz. Apa yang jaiz? Hah? Yang jaiz apa? Menciptakan sesuatu atau tidak menciptakan sesuatu. Namanya apa? Jaiz. Jadi kamu ketika sudah tahu perkara jaiz bagi Allah, kamu tahu Allah bikin langit jaiz, Allah bikin siang jaiz, Allah bikin malam jaiz, Allah bikin hujan jaiz, maka kamu tidak bisa menuntut Allah. Kenapa saya dibikin jadi laki-laki ya Allah? Kenapa? Jaiz. Allah enggak bisa kamu atur. Allah bikin kamu umurnya tua, hukumnya apa? Jaiz. Kamu kecil dimatiin, hukumnya apa? Kamu dibikin jadi orang kaya, hukumnya apa? Kamu dibikin jadi presiden, hukumnya apa? Kamu enggak bisa nuntut, kenapa nasib saya begini? Ambil tali, gantung diri. Ada begitu? Kenapa? Enggak ngerti jaiz bagi Allah. Maka bahagialah kamu yang ngerti perkara jaiz bagi Allah. Yakinlah kamu enggak akan jadi orang stres.
Yakinlah kamu gak akan jadi orang kecewa hidup di dunia ini. Yakinlah kamu gak akan pernah galau. Kenapa ada orang galau, stres, bunuh diri? Karena dia gak ngerti yang jais bagi Allah. Dia taunya kalau kerja wajib berhasil. Dia taunya kalau ibadah pasti masuk surga. Jais hukumnya. Allah tidak wajib menciptakan apapun. Bagi Allah, mau bikin boleh, gak bikin. Yang mau nuntut Allah siapa? Mau demo kamu? Bisa? Jokowi bisa kamu demo, itu aja ditembakin kamu. Allah di demo. Demonya gimana terus? Mau kemana demonya? Mau Ka'bah? Demo di Ka'bah gitu. Enggak mempengaruhi apa-apa. Jadi perkara jais bagi Allah, artinya perkara itu bisa ada pada Allah, bisa juga tiada pada Allah. Namanya jais lah. Yang jais bagi Allah cuma satu, apa? Menciptakan alam atau tidak menciptakan alam. Maka kamu kita wajib bersyukur. Ya Allah, saya diciptakan di dunia, dibikin jadi orang Islam. Saya tanya, yang diciptakan jadi orang Islam semuanya atau enggak? Sedunia dibikin jadi orang Islam enggak? Berarti Allah memilih hamba-hambanya yang jadi orang Islam. Saya tanya, yang pagi ini ngaji di masjid ini semua warga Marunda apa enggak? Allah memilih kita untuk malam ini ngaji di sini, untuk sholat subuh di sini. Itu jais bagi Allah. Bersyukur kita. Maka orang yang kenal ini akan bisa jadi hamba yang bisa tahu ucapan syukurnya alhamdulillah. Ngerti apa? Engkau enggak wajib bikin ini semua ya Allah, tapi engkau mau bikin yang baik untuk saya ya Allah. Alhamdulillah, syukur kepada Allah. Kamu enggak nuntut Allah, Allah harus begini ya Allah, harus begini. Bagaimana kamu mengharuskan? Yang mengharuskan sesuatu itu anak kecil. Kalau sudah dijanjiin nanti beli permen ya, harus beli permen pokoknya. Kalau enggak beli permen, nangis. Itu anak kecil. Orang dewasa akan tahu, oh ini jais bagi Allah. Yang jais bagi Nabi apa contohnya? Yang jais bagi Nabi sifat manusianya. Boleh tinggi, boleh gemuk, boleh rambutnya pirang, boleh rambutnya hitam, boleh mancung hidungnya, matanya boleh lebar, dadanya boleh lebar. Makan, minum, tidur, sakit, sehat, hukumnya apa? Jais bagi Nabi. Itu. Lah yang jais bagi kita apa? Boleh ada, boleh enggak ada. Boleh hidup, boleh modar gitu. Boleh melihat, boleh buta. Kamu itu melihat terus enggak, saya tanya? Kapan enggak melihatnya? Kalau kedip tidur kelamaan, kedip aja enggak melihat ya. Berarti kamu kadang melihat. Berarti melihatnya apa hukumnya? Jais. Kalau Allah melihatnya wajib, enggak pakai ada kedip-kedip segala. Kira Allah kedip-kedip segala. Allah melihat enggak butuh mata. Apa yang jais bagi kita lagi? Semua keadaan kamu selain yang tadi kita sebutkan, hukumnya jais. Apapun juga, mancung hidungnya, ganteng kamu, pesek, kecil, hitam, keriting, keringetan lagi, hukumnya apa? Jais. Saya tanya lagi, ini berpikir yang jelas. Api panas, hukumnya apa? Jadi boleh saja api itu? Boleh. Ini berpikir,
Jangan tertipu sama yang mengatakan api pasti panas. Itu bukan ilmu tauhid itu. Dalam ilmu tauhid, api tidak wajib panas. Hukumnya apa? Jais. Mana buktinya? Nabi Ibrahim pernah tidak terbakar oleh api. Berarti panas pernah pisah dari api. Kalau begitu panas hukumnya jais, tidak wajib pada api. Wajib itu yang tidak pernah terpisah, namanya wajib. Seperti apa? Bertempat. Nah, selamanya gak pernah terpisah. Kalau pernah terpisah namanya jais. Pisau memotong, hukumnya apa? Jais. Nasi mengenyangkan, hukumnya apa? Obat menyembuhkan, hukumnya apa? Ngerti kamu sama Allah sekarang? Hah? Hanya dengan tiga ini kamu kenal kepada Allah. Yang wajib pada Allah, yang mustahil pada Allah, yang jais pada Allah. Ini yang kita kaji hari ini. Jadi mengenal dulu apa itu wajib, apa itu mustahil, apa itu jais. Insyaallah ke depan kita akan masuk mulai mengenali sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kurang jelas, insyaallah perjumpaannya akan datang kita ulang sekali lagi mengenali wajib, mustahil, jaiz. Sambil kamu di rumah kamu latih mana yang wajib, mana mustahil, mana jaiz. Biar apa? Otak kamu yang dulu enggak dipakai sekarang dipakai. Kalau kita dulu masih kecil dilatih mengenali warna, mana kuning, mana merah, mana hijau, mana biru, agar apa? Matanya terlatih melihat warna. Sekarang kamu dilatih pakai akal, mengenali mana wajib, mana mustahil, mana yang jais. Nyambung? Paham? Insya Allah. Barangkali ada pertanyaan, silakan. Ada? Bagian nanya mana? Yang perempuan malah nyambung lihat. Yeah.
Innallaha 'alal 'arsyis tawa, Allah bersemayam di singgasana. Allah menciptakan singgasana di langit, dan singgasana Allah itu, catat ini, termasuk makhluk yang paling besar. Kalau ditanya siapa makhluknya Allah yang paling besar, makhluknya Allah yang paling besar singgasana Allah. Nah, pertanyaannya, Allah menciptakan singgasana itu bukan untuk diduduki, bukan. Allah enggak butuh tempat duduk, emang capek Allah mau duduk. Kalau Jokowi ya duduk capek, mau duduk Pak Lurah ya Bu ya, raja-raja. Nah, Allah menciptakan singgasana sebagai simbol bahwa jagat ini ada rajanya.
Jagat ini ada yang menguasainya. Mana buktinya? Tuh singgasananya. Gitu loh. Jadi singgasana itu untuk simbol bahwa alam raya ini dikuasai oleh sang raja, diraja yang namanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan diyakini Allah itu duduk di atas singgasana. Nanti kayak Anies Baswedan, coba Anies Baswedan menduduki gubernur selama 5 tahun. Kira-kira duduk terus 5 tahun gitu. Hah? Kan enggak, menduduki itu maknanya menguasai, gitu loh. Belanda menduduki Indonesia artinya apa? Menjajah, menguasai. Allah menduduki singgasana, maknanya Allah menguasai singgasana langit. Kalau yang paling gede saja dikuasai, berarti yang kecil-kecil apalagi, gitu loh. Jangan diartikan, loh, kalau Allah hanya menguasai yang di langit, yang di bumi gimana? Sekalian, wong yang gede aja dikuasai, apalagi yang kecil. Jadi jangan sampai kita yakini Allah duduk di atas singgasana di langit. Kalau ditanya anak kita, Pak, Allah di mana? Tanya, Allah tidak butuh tempat, begitu. Allah ada sebelum tempat itu ada. Ini sekarang pertanyaannya ente. Jadi kalau tanya, sebelum langit bumi diciptakan, Allah di mana? Sebelum langit bumi diciptakan, tempat itu enggak ada. Sedangkan Allah ada. Jadi adanya Allah tidak diliputi oleh tempat tertentu. Begitu loh. Jadi jangan diyakini di atas, di bawah, kanan, kiri, dalam hati. Enggak ada. Itu sifat makhluk. Terus yang kedua, Allah dekat dengan urat nadi. Apalagi ini parah lagi. Lah kalau Allah dekat dengan urat nadi, artinya nempel sama kita kan berat. Maksudnya Allah itu, kalau idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, apabila ada yang tanya tentang aku Muhammad, katakan aku ini dekat. Artinya apa? Seluruh hamba dekat dengan Allah. Apa dekat itu? Seluruh hamba diketahui oleh Allah. Dekat itu maknanya Allah mengetahuinya. Bukan dekat itu maknanya bersebelahan, bukan. Saya tahu yang ngaji di sini banyak. Bukan tahu itu artinya harus seperti berdekatan. Saya tahu dalam dompet ini isinya apa. Kenapa? Karena Habib kan dekat, jadi tahu. Maka Allah tahu segalanya sesuatu, maka digambarkan berarti Allah sangat dekat dengan sesuatu. Kenapa? Karena Allah mengetahui segala sesuatu. Jadi dekat bagi Allah maknanya mengetahui. Duduk bagi Allah maknanya menguasai. Nyambung. Yang kedua apa? Siapa? Hah? Oh, Pak Sidro tadi ya. Nomor 2. Makanya saya buat kajian ini satu persatu agar tidak punya beban yang berat.
Nah, saya kaji satu persatu, wajib dulu kenal, mustahil, jaiz, baru meningkat, begitu kan. Karena kita ngerti yang ngaji sudah jenggotan semua. Yang ngaji sudah bau tanah separuh. Ya. Lah, kalau bicara kecerdasan akal, akal itu enggak seperti mata. Kalau mata ada rabunnya. Kalau gigi ada patahnya. Tapi kalau akal enggak ada rabunnya, sampai kapanpun akal berpikir akan menemunya sama wajib, mustahil, jaiz. Enggak ada yang lain, enggak ada. Kalau kita berpikir bagaimana caranya kerja, bagaimana caranya, itu lagi mikirin perkara jaiz namanya. Ini sama ini dapatnya begini, ini sama ini dapatnya begini, namanya perkara jaiz. Semua akal akan nemu yang sama. Lah, akalnya kita dengan hati kita, bagaimana? Hati itu raja yang menguasai seluruh tubuh kita, namanya hati. Yang mengatur akal, mengatur mata, mengatur telinga, mengatur seluruh organ kita, namanya hati. Nah, hati itu tergantung pada hatinya. Kalau hatinya baik, maka seluruhnya akan baik. Artinya, kalau hati baik, matanya disuruh baik. Kalau hatinya baik, telinganya disuruh baik. Gak akan matanya disuruh yang jelek, telinga disuruh yang jelek, gak mau. Kenapa? Hatinya, begitupun pikirannya suruh mikir yang baik. Jadi kalau kita mau kaitkan bagaimana membuat hati kita cerdas, hati yang cerdas itu karunia dari Allah. Kita sekarang diberi hati oleh Allah jadi orang iman, jadi orang Islam, ini karunia dari Allah. Tinggal bagaimana kita menggunakan akal kita untuk mengenali sifat-sifat Allah setahap demi setahap. Gak usah khawatir sudah tua, kita nanti pakai bahasa yang lemah lembut biar bisa dipahami walaupun oleh generasi yang lanjut. Insya Allah kita akan kaji. Terus apa tadi? Makanya kalau saya jadi Menteri Agama, kalau amin, kalau dulu di dalam Al-Quran itu ada gambar mulut. Ngalamin gak kamu? Masih kecil dulu kita kalau ngaji juz amma, di depan ada apa? Itu untuk apa itu? Nakut-nakutin apa? Untuk apa itu? Makharijul huruf. Artinya siapa yang mau baca Quran, dia harus tahu huruf, tempatnya huruf di mana. Tempat keluarnya huruf alif di mana, ba di mana, ta di mana, harus tahu. Maka sebelum baca Quran, di depannya dikasih gambar mulut. Nah, saya pingin kalau saya jadi Menteri Agama, siapa yang mau baca Quran terjemahan, depannya dikasih wajib, mustahil, jaiz. Karena enggak akan bisa memahami terjemahan Al-Quran kalau depannya enggak ada apa yang wajib bagi Allah, yang mustahil bagi Allah, dan yang jaiz bagi Allah. Maka orang yang di depan halaman pertama terjemahan Al-Quran sudah dicantumkan sifat-sifat Allah, ketika nanti membaca sifat-sifat Allah yang lain, dia akan bisa mentakwilkannya. Oh, ini enggak begini nih. Kenapa? Sifat yang wajib bagi Allah ini, yang mustahil ini, yang jaiz ini. Hingga seseorang tidak akan kesasar ketika baca terjemahan Al-Quran. Tapi kalau dia baca terjemahannya doang, gak pakai mengenal yang wajib bagi Allah, mustahil, dan yang jaiz, pasti kesasar. Lah, kalau kitab-kitab yang gede-gede gimana? Yang penting punya dasar. Fikih, sudah pernah ngaji fikih Safinah saja, boleh meningkat sendiri untuk tambahannya.
Kalau Safinah aja belum pernah mau baca yang gede-gede, nanti akhirnya kejatuhan kitab kamu. Gedean kitab. Mau baca tafsir, boleh kamu yang gede-gede, mau tafsir Imam Razi yang berpuluh-puluh jilid, kitab Ibnu Katsir, tapi baca dulu Jalalain sebagai dasarnya. Jadi sesuatu yang sudah punya dasar dikembangkan sendiri boleh, tapi kalau dasarnya aja nggak punya, bagaimana mau dikembangin? Buka internet, baca ini, baca itu, nyasar semua akhirnya. Tapi miliki dulu dasarnya, baru bisa dikembangkan. Boleh kamu baca kitab-kitab yang lain kalau sudah punya dasar. Sama baca terjemahan Quran, boleh? Boleh, kalau sudah ngaji ilmu tauhid. Kalau belum, jangan dibaca. Cukup baca Qurannya saja, gak usah baca terjemahannya. Kenapa? Akan muncul pikiran kita yang aneh-aneh ketika baca dan kita gak bisa memahaminya. Nanti munculnya akidahnya kayak orang Kristen, kayak orang Buddha, yang akidahnya keluar dari ajarannya orang-orang Islam. Ya, jadi kalau saya jadi menteri, saya akan sarankan di depan kitab Al-Quran itu dituliskan sifat Allah yang wajib, yang mustahil, dan yang jais. Udah ya? Empat? Udah? Udah matang? Masih uduk? Udah? Kita tutup, kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita dipanjangkan usianya oleh Allah, disehatkan oleh Allah, dikuatkan iman kita, dikuatkan akidah kita, zahiran wa batinan, fi dunya wal akhirah, wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladh dhalin.